Sisi kanan kiri liga, bagian belakang sebelah dalam, atas sebelah dalam. Ya. Yuk coba, Mbak Sakila. Dua, dua. Ayo, kuine panjang apa pendek? Diulang. Palasau payu dikarok buka batang. Ayo sekali lagi. Kasih di sini. Ya. Kan, terus sudah belajar sedikit tadi ya. Kita tutup bukunya. Kita akan memulai kuisnya. Ya. Oke. Coba supaya kita tidak tegang untuk hari ini, kita tepuk semangat dulu ya dan anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Semangat 45. Yes. Untuk melatih tepuk satu. Siap ya? Siap? Nanti terusnya
diahrami. Oke? Kata Pancasila berasal dari bahasa Bila yang pertama kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat adalah konsep dasar yang dikemukakan oleh Oke, Mr. Supomo, tepuk tangan. Oke, jadi dua terus tadi udah baik. Sekarang yang ketiga, anak coba dengarkan. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pada alenia keberapa? Iya, Mbak Cina, ayo. Oke, good job. Tersusun dari dua suku kata, yaitu ayo Mas Mahardika ini apa? Pancasila. Oke, good job, tepuk tangan. Sekali lagi untuk anak laki-laki coba ya. Sering disebut dengan istilah Mas Mahardika laki atau Mas Mahardika. Oke, good job. Dan soal-soal yang saya pikir itu mewakili di materi yang saya sampaikan kemarin. Sama bisa untuk sekaliannya pembagian untuk modal sampean. Kalau ada yang ditanyakan, lanjutnya apa? Pak, tentang apa? Lanjutnya? dibaca sekedar, terus nanti saya beri pertanyaan sebelum kalian ya, sebelum kita membahas tentang teks eksplanasi selanjutnya. Coba dibaca dulu sebentar halaman yang ya 54 54 ini sampai ini saja. Coba kamu baca sebentar, beri waktu 2-3 menit. Dapat diperlukan jadi membaca seperti meningkatkan kinerja otak.
menyebutkan pengetahuan dan mengenalkan Fatima Beka. Menuturkan tentang kejadian atau fenomena alam yang ada. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dah.